Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Eri Kanan Kiri. Nah, ini ada Vario 110 ya teman-teman ya. Ini kendalanya itu di gas itu flepek kayak gimana ya? Di gas itu nggak responsif teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita langsung bongkar saja ya teman-teman ya. Kita bersihkan throttle bodinya. Oke, kita lepas selang bensinnya. Kita taruh depan dan kita lepasin semua ya teman-teman ya. Sulur gas dan kabel-kabel throttle bodinya. Kita buka dulu bautnya dengan T8 ya teman-teman. Kita buka dulu. Oke. Biasanya itu kotor teman-teman. Banyak keraknya gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini keraknya numpuk sekali nih teman-teman. Coba nanti kita bersihkan. Gosok pakai kuas ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini intake manifoldnya juga kotor ya teman-teman ya. Oke. Nanti kita bersihkan. Nah, ini idle air screw. Apa itu namanya? Lupa teman-teman. Idle air screw. Nah, ini biasanya kotor ini teman-teman. Nah, ini banyak kotorannya ini teman-teman. Ini juga biasanya stasionernya juga gak normal teman-teman. Oke, kita mulai saja teman-teman bersihin throttle bodinya. Nah, untuk throttle body ini tentunya akan berpengaruh pada kinerja mesin itu sendiri. Penyebabnya motor tidak langsam teman-teman jika throttle body kotor kayak gini. Nah, bila kotoran yang menempel di pada injektor ya teman-teman ya,
atau di katup kupu-kupu. Biasanya berupa ya kotoran kayak tadi teman-teman, karbon, sisa-sisa pembakaran, kerak, dan membuat kerja katup kupu-kupu yang di tengah ini tak dapat tertutup sempurna teman-teman. Jadinya aliran udara yang masuk ke ruang bakar tidak terkontrol, makanya tidak langsam atau motor digas tidak mau gak mau responsif gitu teman-teman. Nah ya sebenarnya itu lumayan mudah, tapi ya itu kalau ada kerusakan pasti ada yang pusing untuk menanganinya karena sangat sensitif sekali teman-teman throttle body ini, apalagi di sensor-sensor itu. Tapi kalau untuk mekanik-mekanik yang pro ya pasti ya tidak sulit teman-teman, atau yang mekanik yang sudah mempunyai alatnya ya teman-teman ya, jadi lebih mudah untuk menganalisa suatu kerusakan di motor FI itu teman-teman, sistem-sistem injeksi. Kalau saya itu cuman mekanik desa ya teman-teman ya, cuman mekanik kuno saya teman-teman itu. Tapi untuk menganalisa kayak gini bisa teman-teman. Nah beda sama yang pro, dah pro. Saya nggak pro teman-teman, masih belajar ini saya. Nah, oke teman-teman, ini kita bersihkan. Jadi kotorannya yang hitam-hitam itu dihilangkan ya teman-teman ya, dan di scape atau scape kupu-kupunya ini teman-teman, biar pas buka tutupnya itu enggak ada kotoran yang mengganjal di tutupnya. Nah ini teman-teman udah lumayan bersih ya teman-teman ya. Oke, udah kita semprot di lubang-lubangnya, sudah bersih, tinggal kita bersihkan nih manifoldnya. Ini juga ada item-itemnya ini teman-teman. Nah, kita bersihkan ya sebersih mungkin teman-teman, biar tidak dua kali kerja ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa karetnya teman-teman, karet kecilnya, dan kita
laut ya teman-teman. Oke, tinggal kita coba ya teman-teman. Oke, suaranya udah stasioner ya teman-teman. Kita gas. Oke, gitu dulu teman-teman video dari saya. Bila video saya bermanfaat, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.